Minggu Kenangan P. Ramlee, Aku, Dia dan Laku yang menarik kehadiran 10,000 peserta membuktikan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee kekal relevan untuk diangkat sebagai ikon perpaduan. Program di Pulau Pinang, anjuran Arkib Negara Malaysia itu dilihat berjaya menyatukan masyarakat tanpa mengira bangsa, agama dan latar belakang menerusi pelbagai aktiviti. Minggu Kenangan P. Ramlee, Aku, Dia dan Laku bermula 7 Mei lalu berakhir hari ini. Timbalan Menteri Perpaduan K. Saraswati berkata, pertama kali program berkenaan dibuat pada skala besar di Pulau Pinang. Antara aktivitinya termasuk lawatan ke galeri dan rumah kelahiran P. Ramlee, seminar pemikiran sepanjang riwayatku dan majlis apresiasi malam bulan di Pagar Bintang. K. Saraswati yang merasmikan penutupan program Minggu Kenangan P. Ramlee, Aku, Dia dan Laku di Lebuh Pantai Georgetown menyifatkan penganjuran program berkenaan amat besar maknanya dalam usaha memartabatkan ketokohan serta sumbangan P. Ramlee dalam bidang seni dan budaya. Walaupun selepas 51 tahun pemergian seniman agung ini, legasinya terus mekar dalam ingatan. Jasanya memperkasa perpaduan melalui karya berkonsep kesepakatan sosial akan terus diingati.